Oke, ceritanya tuh hari ini saya mau panen kencur ya. Jadi panen kencurnya itu tujuannya tuh pengen buat jamu. Jadi ceritanya hari ini saya pengen buat jamu. Oke, ini dia kencur yang mau saya ambil. Oke, ini kencurnya. Kita panen dulu kencurnya ya. Tadi udah beli segala kunyit sama jahenya sudah saya beli, gula merah sama asam jawanya sudah saya beli. Jadi ini kencur gak perlu beli lagi. Udah ada, tinggal ambil aja. Jadi saya ceritanya mau buat kunyit asam, tapi tambahin kencur aja, jadi biar seger aja gitu. Oke, kencur nih biasa saya suka sangat kencur nih. Dia bisa kita bisa bikin urap, kita bisa bikin gado-gado dengan ada sedikit aroma kencurnya, dan bisa juga buat ini apa namanya pecel ada kencurnya, agak enak juga sih rasanya. Ini gak perlu banyak, cukup aja segini. Jadi nanti kita bersihkan dulu. Udah, kita bersihkan. Saya bawa pisau tapi pisaunya enggak dipakai. Dah, pakai gini aja. Segini aja cukup kok. Oke, segini aja cukup. Nanti kita bersihkan dulu.